perasaan menang? Okay, of course, Aisyah rasa sangat bersyukur. Bersyukur untuk everything and also everyone yang dah vote untuk Aisyah, my fans. Thank you so much sebab Aisyah tak boleh nak balas balik. Tapi Aisyah sangat bersyukur sebab dihadiri oleh orang-orang yang sangat baik sama Aisyah dalam industri ni. Aisyah dengan orang sebab tu komentar nanti mungkin dah macam mana season. So mungkin dah tepat tu yang bawa Okay, Aisyah rasa kecaman netizen tu mungkin masa awal-awal, masa diorang baru nak figure out story tu pasal apa. Sebab yelah, dia agak controversial juga kan, story pasal orang yang pakai peludah tiba-tiba buka, tiba-tiba kena sikat. Mula-mula orang marah, tapi lepas tu orang faham message yang kita nak cuba sampaikan. But yeah, Aisyah rasa of course aku dengan Ustazah sangat-sangat membantu untuk Aisyah berada di mana Aisyah berada sekarang ni. Maaf, Aisyah letak topi Aisyah kat atas. Aisyah expect tak dengan kemenangan pada hari ni? Of course, Aisyah tak adalah expect sebab Aisyah punya saingan semua pun sangat hebat. Aisyah punya dalam top 5 kategori ada Izani Jasni, Trisha Oi, Tracy Sinedol and also Radin. They are all very very good actresses juga. So, of course, Aisyah ada rasa yang diorang pun akan menang. Siapa bersaing dekat? Terdekat? Sama je kot semua. So, apa makna kejayaan untuk seorang Aisyah ni? Kejayaan ni, dia akan, I rasa dia akan mendorong Aisyah untuk do better in the future. And Aisyah pun, of course Aisyah nak cuba banyak lagi roles yang Aisyah boleh play dalam dramas or movies or anything in the future lah. So, yeah. InsyaAllah, it's going to be a stepping stone for me dalam my career. Okay,